sehat, alhamdulillah babynya perempuan. Terus dicek semuanya, insya Allah sehat semua. Terus yang dikhawatirkan dulu gara-gara cacar kan banyak gitu. Cuman alhamdulillah sekarang makin tua kandungannya, makin tahu bahwa babynya normal, sehat, insya Allah. Makanya kita doa. Delapan bulan jalan 9 bulan. Oke, okay. Saya udah nyiapin kalau mau gak endorse lah. Saya udah mau nyiapin kalau mau pakai bidan, saya udah siapin bidan. Ada endorse, enak aja. Wah, aku terima tetap. Jangan mati dicuci orang. Enggak, kalau aku tetap ambil endorse. Dia kan nanya aku, saya. Oh iya, kalau Habib kan emang gak ada endorse. Enggak, saya udah siapin bidannya. Saya udah siapin kalau mau rumah sakit Ayo di Jakarta udah siap. Mau dokternya juga udah siap. Kalau mau ke Singapura juga saya udah siapin. Kalau Habib tuh tadinya kan aku pengennya sesar di Singapura. Tapi bukan di kamu, saya. Oh, nggak modal loh. Canda. Jadi gitu, ya gitu. Habib udah bilang kalau mau sesar ya bismillah. Kalau nyamannya, daripada dipaksain normal, kamu taunya end up-nya nanti sesar. Terus kalau seandainya mau normal, ya udah ada dokter di Jakarta, Habib udah pilih. Terus kalau kamu mau nyamannya, mau pakai bidan, kayak mau hal-hal yang lain, waterbird atau apa gitu, Habib udah kenalin juga. Jadi ya, tinggal akunya aja sih yang nentuin yang mana. Cuman lagi yang nyamannya aja juga. Lah yang nyamannya pikirin matang-matang. Tadi sih. Foto hamil aja, izin sama Habib dari lama nggak diizin-izinin. Terus kayak Bib, hamil kan kayak nggak terulang lagi gitu, kayak terulang harus 7 kali lagi. Iya, maksudnya 7 kali lagi saya. Enggak, maksudnya ya momennya kan nggak akan datang 2 kali lebih. Terus jadinya izin gitu. Terus alhamdulillah kan emang kenal sama Rio udah lama, Rio Motret, dan pasti hasilnya udah tahu yang aku mau gitu. Jadi kayak Yaudah, tapi Habibnya nemenin, tadi ditemenin sama Habib. Ngapain perlu ditunjukin gitu? Norak kamu. Itu kan kalau kamu beginin kelihatan auratnya, saya. Kan gak pakai baju. Gak begini juga namanya blendung ya, masih tutupin. Tapi jangan dikirin-kirin juga, gak boleh. Ini namanya anak. Aku juga mikirnya kalau bawa Habib pasti kaku banget kan. Ini kalau foto sama aku kan gini. Kayak entar makin lama nih fotonya gitu. Terus dianya juga enggak mau. Tadinya juga ada jadwal juga. Enggak tahu kalau mau nganterin gitu. Jadi cuman next-nya kayaknya bakal sama Habib kalau mau. Insyaallah. Kalau enggak aku ganti yang lain nih. Ada apa? Diambegin, yang kedua diambegin, yang dikit cemburutin. Oh, diambegin lagi. Power lah. Enggak, maksudnya biar dia kan lagi hamil, biar happy. Kalau dia stres, ya kan, bayi juga ikut stres, ikut yang gelisah dan lain sebagainya lah. Makanya kalau buat istrinya happy, senang, bahagia, anaknya juga insya Allah sakinah, mawaddah warahmah. Senang, bahagia. Amin.